Halo, assalamualaikum guys. Oke, kali ini kita akan belajar ya. Belajar bagaimana sih cara memanen rumput odot pakan ternak bergizi tinggi. Nah, seperti ini kita akan memanen rumput odot. Nah, ini merupakan proses memanen rumput odot untuk dijadikan bibit ya. Jadi kita pangkas sampai pangkalnya dan kita tumbuk seperti ini. Nah, ini namanya rumput odot ya. Dan ini usianya kurang lebih 3 bulan. Dan seperti ini. Nah, nanti kita itu kalau sudah dipangkas, nanti kita ambil daunnya ya. Nah, seperti ini. Ini usia 3 bulan ya. Nah, seperti ini lebatnya rumput odot ya. Kita memanen rumput odot. Nah, ini juga proses memanen rumput odot ya. Seperti ini, subur sekali. Dan ini proses pemangkasan ya guys. Pemangkasan daun-daunnya. Kita pangkasi dulu. Daunnya ini bisa dibuat pakan ternak ya. Bisa untuk kambing, sapi, kerbau, kuda, kelinci, dan domba. Nah, seperti ini. Dan bisa kita jual juga ya guys, daun rumput odot ini. Nah, seperti ini daunnya. Kita pegang dulu. Nah, ini per ikat itu 10.000 dapat 3 guys, di Pulau Jawa ya guys. Bahkan ada yang 2. Nah, setelah kita panen, kemudian kita bersihkan ya guys. Jadi kita buang semua daun-daun yang menempel yang menutupi mata tunas. Jadi para konsumen yang membeli bibit rumput odot bisa langsung menanamnya ya. Siap tanam. Dan ini rumput odot ya, daun rumput odot bisa dijual. Nah, bisa dilihat ini kambing ya, kambing Jawa Randu memakan rumput odot sangat lahap sekali. Nah, seperti ini. Dan rumput odot ini merupakan pakan ternak bergizi tinggi ya guys. Nah, ini sangat lahap sekali. Dan karakteristiknya rumput odot itu cenderung lebih empuk ya daripada rumput gajah yang biasa. Jadi sampai batang-batangnya itu nanti dimakan semua. Nah, ini anakan kambing mandras ya guys. Ini anakan kambing mandras jantan guys. Ini calon anakan yang bagus. Badannya memanjang, keren ini. Meskipun kambing mandras ya guys. Ya, bagi teman-teman ya yang ingin menanam rumput odot pakan ternak bergizi tinggi, Anda bisa menanam di lahan persawahan yang tidak tergenang air ya, dan juga di bawah pohon jati juga bisa, di bawah pohon sengon juga bisa. Nah, ini kurang lebih ada 3.000 meter ya, 3.000 meter kami tanami ya. Nah, oke, semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like and subscribe Kreasi Bertani Channel. Assalamualaikum, salam Kreasi Bertani.